Assalamualaikum ibu-ibu gelis, bertemu lagi di channel Dapur Maiir. Sekarang Maiir akan membuat stup roti ala-ala Maiir yang simpel pisan. Yuk ditonton videonya sampai selesai ya, resep ada di akhir video. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe. Juga bunyikan loncengnya ya. Pertama-tama kita siapkan bahannya dulu. Ini ada 5 potong roti tawar, 1 saset susu kental manis, dan keju yang sudah kita parut, juga ada susu bubuk. Kita potong-potong dulu roti tawarnya, kira-kira sebesar ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah. Ini disusun ya di dalam wadahnya. Setelah itu kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita siapkan 1 saset susu kental manis. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Kita tambahkan air hangat 1 gelas, lalu kita larutkan. Kita didihkan dulu susunya di atas api kecil. Dan untuk ibu-ibu gelis yang suka keju, bisa ditambahkan keju secukupnya sesuai selera. Nah, kalau sudah mendidih, kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita isi dengan potongan roti. Maksudnya dididihkan terlebih dahulu si susunya itu biar si roti cepat lembeknya. Jadi usahakan potongan roti terendam cairan susu. Tuh, ini kita tekan-tekan ya untuk memastikan potongan rotinya terendam. Selanjutnya kita taburi keju parut di atasnya. Ini tergantung selera ya. Kalau misalnya yang suka keju, bisa ditaburi lebih banyak keju di atasnya. Dan kalau misalnya ada kismis di rumah, bisa juga ditambahkan kismis. Nah, ibu-ibu gelis, tup rotinya ini yang sudah didiamkan sebentar sampai menyerap sempurna ya. Tuh, lembut sekali pas di sendok. Yuk ah, tunggu apa lagi? Langsung dipraktekkan di rumah ya resepnya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.